Halo guys, di sini aku akan ngasih tahu gimana caranya buat Google Mail tanpa menggunakan nomor telepon. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Kita masuk ke Gmail dulu. Ke Gmail, kita masuk. Kita sudah masuk, kita akan masuk ke profile. Kita akan masuk ke profile itu yang di kanan atas ini ada profile picture. Kita pilih yang paling bagian bawah. Ada tulisan tambahkan akun lainnya. Kita tambahkan. Kita tambahkan. Otomatis masuk ke laman ini. Siapkan email. Kita pilih Google. Karena kita akan membuat akun Google Mail tanpa menggunakan nomor telepon sama sekali. Kita pilih Google. Oke, verifikasi ini memang Anda. Ini kalau beberapa handphone kadang begitu ataupun ada yang sama sekali nggak pakai verifikasi seperti itu. Nah, ini kan ini login. Kita mau buat akun, jadi kita pilih buat akun. Ini kita opsional. Ini sebagai contoh di sini untuk diri sendiri. Nama depan kita kasih contoh. Contoh misalnya ya email. Ini sebagai contoh aja ya. Terus berikutnya kita masukkan informasi dasarnya kayak tanggal lahir. Kita coba aja ya, kita coba asal aja ya. Ini. Nah, itu. Gendernya ini opsional. Ada wanita, pria, tidak ingin memberitahu atau custom. Ya, baru tahu ada custom ya sekarang. Keren. Terus kita langsung aja ke berikutnya. Nah, ke berikutnya ini ada pilihan yang sudah disediakan. Kamu bisa pilih. Kalau kalian masih nggak puas sama itu, kalian bisa buat alamat Gmail Anda sendiri. Oke, udah. Aku ini kayaknya udah bagus nih, email contoh 037 udah bagus. Langsung ke berikutnya. Langsung ke berikutnya. Jangan gunakan seluler ini, jangan di tap sama sekali. Terus berikutnya, kita masukkan sandi. Masukkan sandi yang gampang aja. Misalnya gini nih. Aduh. Nah. Salah guys. Gimana caranya? Gini aja deh nih. Ta. Nah. Oke. Okay. Udah. Ini tambahkan nomor telepon. Ini kita skip. Kita akan lewati. Tinjau info akun Anda. Langsung berikutnya. Sorry kalau ribut ya. Terus saya setuju di bagian privacy dan keamanan. Saya setuju. Oke, ini nggak lama kok. Voila. Lihat email yang tadi kita buat, email contoh 037 sudah bisa kita pakai. Oke, sekian tutorial cara membuat email tanpa nomor telepon. Semoga bermanfaat.